Halo semuanya. Udah lama nih gue gak bikin video. Kayak kurang lebih udah 9 bulan something, hampir setahun. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal review ini nih. Jadi sekitar 5 bulan yang lalu gue baru ganti ban. Bannya adalah Pirelli Diablo Rosso Sport. Ini ban gue suka banget ya, karena dia peteknya tuh turunan dari Super Corsa. Cuma ini versi yang buat di jalanannya, bukan yang buat di sirkuit. Dan ini gue beli di Iron Horse Garage yang ada di Antasari. Nah, menurut gue ini bannya gokil ya. Pertama, kalian dapat Pirelli dengan harga di bawah 2 juta depan belakang, harusnya tuh udah worth it banget. Karena ini adalah Pirelli yang diproduksi lokal. Dan kalian bisa dapat ini di toko-toko ban. Udah banyak lah, ini ban udah gak jarang lagi. Kemarin di Iron Horse gue dapat sekitar 1,7-an, gue gak bisa bilang pasnya. Tapi di bawah 2 juta, bayangin di bawah 2 juta udah dapat ban segokil ini. Seperti kalian bisa ketahui, Pirelli ya terkenal dengan pattern lightningnya. Petir-petirnya tuh gokil, parah banget, gue suka. Oh iya, untuk ukurannya, sebenarnya ukurannya tuh yang cocoknya buat 2,5 itu depannya 120-70, belakangnya 150-60. Cuma karena kemarin yang depan stoknya habis yang 120, jadi gue pakai yang 110. Tapi overall gokil lah bannya. Iya, masih cocok lah untuk 2,5 pakai 110. Nah, gue paling suka tuh angle dari sini. Ini tuh kelihatan motor kekar banget. As you can see, bannya tuh apa ya, cocok deh pokoknya motor gue. Patternnya, terus side looknya dari samping tuh, wah gila, ganteng parah. Dan ini ukuran 150, menurut gue ini pas, nggak kegedean. Soalnya dia nggak ada ukuran 160, dia mentok di 150. Terus katanya kalau misalnya kegedean tuh juga nggak terlalu bagus buat motor, sebenarnya jadi berat. Gimana menurut kalian? Gokil nggak? Oh ya, untuk tambahan ini kalau nggak salah dia bukan soft compound, karena ini kan buat ban harian ya. Kemungkinan sih, correct me if I'm wrong, dia medium compound ya. Dan ini cocok banget dipakai buat harian menurut gua. Dipakai touring juga cocok-cocok aja. Sama dipakai buat sirkuit juga gripnya dapat-dapat aja gitu. Tapi nggak bisa buat yang ekstrim nikung gimana banget. Soalnya ya kalian tahu sendiri, ini ban kan juga bukan sirkuit purpose. Jadi ya bisa cornering dikit-dikit, tapi nggak bisa yang miring banget. Paling kayak 45 derajat ya, 47 derajat lah amannya gitu kan. As you can see, ini bannya udah gue beli 5 bulan yang lalu ya. Tapi ini masih tebel banget. Bahkan masih ada bintik-bintik. Ini apa namanya, gue lupa, chicken something, I don't know. Jadi ini look buat motor gue, gimana menurut kalian? Menurut gue sih ini cocok, parah, ganteng. Oh ya, sorry ini gue gak bisa show yang gede banget, maksudnya gak bisa show agak jauhan karena ini lensanya kebetulan gue pakai 35mm yang f1.8 dari Sony, makanya gak bisa yang wide banget. Sekarang kita review di jalan. Halo semuanya, sekarang kita mau review di jalan. Oke, untuk review yang di jalan ya, yang pertama dari feel-nya. Jadi untuk ukuran yang sama, misalnya 110 sama 140, cuma dia lebih cembung, jadi feel berkendara kita tuh lebih tinggi gitu daripada yang ban standar. Ban standar kita kan biasanya IRC ya, kalau R25. Yang kedua, jelas kalian upgrade dari ban standar ke sini jauh lebih apa ya bilangnya, lebih lengket bisa dibilang gitu. Kalau misalnya cornering atau gimana pun itu, misal pun belok gitu ya, atau enggak ngelewatin marka jalan yang putih-putih begini, kalian kalau pakai ban standar tuh gua kadang merasa suka slip atau enggak merasa licin gitu. Kalau pakai ban itu jadi enak ya, jauh lebih enak lah, dan menurut gua jauh lebih nyaman kalau kalian mau ya dipakai-pakai miring dikit gitu loh. Ini ya dipakai buat begini-begini enak gitu. Jujur gue lebih pede pakai ini buat ya buat belok-belok daripada ban standar pabrik. Coba kita agak miring dikit ya. Aduh.
Tuh dipakai miring tuh juga enak. Enggak kayak ban standar, kalau pakai ban standar tuh apa ya, kurang pede gimana gitu. Kalau pakai ini ya lengket-lengket ya, maksudnya Pirelli gitu. Jadi aman lah. Jadi gua sangat saranin kalau kalian baru beli motor atau ya baru ambil motor atau ban motor kalian masih standar gitu kan, gua saranin sih buat ban yang entry level lah, yang murah, yang buat city use atau bukan yang buat ekstrim banget. Nah gua saranin sih ambil ini. Kenapa? Karena ya dari performa bannya ini cukup mumpuni, terus dari harganya juga murah. Kalau misalkan cari di online juga dapat tuh 1,4 1,3. Nah untuk ban yang dari lain, misalnya Corsa atau enggak ya dari merek-merek lain lah gitu kan, itu kan juga banyak tuh ya, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Nah itu tergantung selera kalian aja. Tapi kalau misalnya gue prefer ini karena gue suka banget pattern lightningnya atau petir-petirnya, gokil gitu dibanding ban-ban yang lain ya, buat yang sekelas entry level lah. Oh ya, tambahan, kalian pas beli ban ini, jadi kan ya kalian pas beli tuh nggak bisa langsung pakai ekstrim, namanya juga ban baru, jadi ada lapisan lilinnya ya. Jadi kalian pakai maksudnya kalian pakai santai dulu aja ya, sekitar 200-300 km lah sampai lapisan lilinnya kegerus banget gitu loh, baru aman dipakai-pakai miring ini nih. Gue cornering pede gitu dibanding gue pakai ban standar ya. Iya. udah ntar diliatin satpam, dimarahin lagi. Untuk miring yang sampai ini down gitu gue belum berani. Kenapa? Karena yang seperti gue bilang di video sebelumnya, ini ya ini kan karena ban harian, jadi belum bisa tuh buat yang miring-miring banget. Jadi paling miringnya 48 derajat, 47 derajat lah, 45 juga udah wanti-wanti gitu, hati-hati. Namanya segitu 48 derajat. Gue baca di websitenya atau di mana gitu ya, kalau salah juga segitu. Terus ini dipakai buat hujan-hujanan atau jalanan yang basah, nggak licin juga, maksudnya kalian tetap dapat gesekan antara aspalnya gitu. Beda dengan Super Corsa ya, kalau misalnya gue denger-denger kan Super Corsa kadang suka slip gitu, karena itu kan buat track purpose, jadi kalau dipakai hujan kadang suka slip. Nah kalau ini aman buat harian, makanya ini bisa dibilang cocok lah buat kelas 1,5, buat kelas 2,5 yang dipakai harian gitu. Kalau dipakai buat moge kayak gua rasa nggak cocok. Kenapa? Karena yang pertama ukurannya kecil, kalau moge kan biasanya 180 ya, nah ini mentok di 150 yang belakang. Dia sangat disayangkan sih sebenarnya, nggak ada ukuran 160 kayak Corsa dan lain-lain kompetitornya. Padahal kalau ada 160 itu keren sih buat 2,5 ya, karena buat beberapa orang 150 ini masih kekecilan. Dan gue juga sebenarnya gue suka-suka aja 150, tapi gue teman gue yang ninjanya pakai 160 juga cocok gitu, lebih apa ya, lebih bulky, lebih moge look, jadi lebih padat gitu kesan motornya. Tapi 150 di gua menurut gua cocok. Nah yang gak cocok mungkin depannya ya. Jadi waktu itu seperti yang gua bilang di video sebelumnya, gua bilang yang 120 tuh habis, gua kebagian 110. Cuma karena waktu itu kondisinya ban gua udah licin banget, jadi gua ya udahlah ganti aja mumpung lagi di bengkel juga gitu kan. Jadi waktu itu sedikit cerita, jadi iseng aja waktu itu kan gue beli Leofins nih, knalpot gue baru ganti, awalnya Race Pro. Nah itu gue karena salah satu customer pertama yang beli Leofins di Iron Horse, gue dapat free service. Terus pas service tiba-tiba ditawarin sama si Raka, bannya udah licin tuh, nggak mau ganti ya, diracunin ya. Ya udahlah sekalian ganti juga, kebetulan gue juga udah ngerasa tuh ban gue udah emang udah licin karena kena marka jalan ini sering slip tipis gitu loh. Dipakai temen gue juga waktu itu hujan katanya udah slip. Jadi ya udahlah sekalian, harganya juga murah, sekitar 1,7 gitu seinget gue. Ya udahlah gas gitu kan, dan jadilah gitu keracunan gue. Sebenarnya bukan keracunan sih, emang gue mau ganti juga tahun ini karena ini kan motornya juga udah dari 2019 ya, udah berapa tahun tuh, 3-4 tahun gue
nggak 3 tahun ya pakai ban standar. Nah jadi emang harus diganti juga sih. Kalian juga kalau kalian punya motor tuh, ban itu juga penting ya buat diganti. Jadi bukan sekedar modif, jadi ban juga salah satu komponen yang penting buat bisa ya diganti lah, karena kan itu yang krusial banget. Jadi ya kalau kenapa-napa ya itu ban tuh merupakan komponen yang penting. Jadi jangan kalian udah modif-modif yang lain tapi lupa ban. Kan kocak gitu ya, Brembo dan lain-lain, tapi bannya tiba-tiba botak gitu, gak nyadar gitu. Kira-kira begitu aja sih untuk video kali ini. Aduh udah lupa apa intro outro gua. Oh iya, jangan lupa